Juragan 99 renovasi makam Vanessa Angel, Dodi Sudrajat merasa tak dihargai. Harusnya izin dulu. Pasangan Juragan 99. Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari dikabarkan merenovasi makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Hal itu diungkap oleh Marisha Icha dengan membongkar isi pesan WhatsApp dari Juragan 99. Mengetahui itu, Dodi Sudrajat langsung menanggapi. Karena merasa tidak dihargai dan tidak ada izin darinya lebih dulu. Harusnya kan izin dulu ya sama keluarga besar, ke Dedi lah. Ini gak ada izin, ujar Dodi Sudrajat saat ditemui di studio RCTI. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, dia berencana akan meluruskan masalah ini. Sebab menurutnya, segala tindakan yang bersangkutan dengan Vanessa Angel harus mendapat izin dari keluarga. Terutama dirinya. Ini benar-benar Dedi. Dodi Sudrajat. Tidak dihargai ya. Siapapun yang bangun itu. Makam. Koma. Baik keluarga Pak Haji Faisal atau siapapun harusnya izin dulu dengan keluarga. Khususnya Dedi, tegasnya. Diketahui, makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kini dibangun dengan marmer serba hitam. Nisan keduanya pun dipercantik dengan marmer berbentuk Al-Quran. Tak tanggung-tanggung, marmer India yang digunakan itu dengan kualitas terbaik. Meski belum rampung, tapi sudah terlihat jelas makam tersebut tampak lebih rapi dari sebelumnya.